Halo guys, kembali lagi di Divisi Gaming yang telah lama, ya agak lama vakum ya. Nah, tapi ini saya juga baru update sih, update Minecraft yang baru. Saya juga agak mulai dari awal lagi nih, kaget itu. Banyak yang baru ya. Contohnya ini loh. Ini bunga baru loh ini. Ini namanya bunga, wah dulu sebelum versi yang terbaru ini ya, ini nggak ada kalau nyampainya bunga jagung ini nggak ada ini. Sama itu, sekarang juga villager itu kostumnya macam-macam, kostum bajunya itu macam-macam. Ya sekarang ini saya buat rumah atau room baru dari yang tutorial kemarin. Tapi tidak merupakan apa ya, rule of survival yang kemarin ya. Jadi ini lokasinya lapang. Terus pinggir-pinggirnya ada pohon yang cukup gitu ya. Ada sungai juga dan banyak hewan. Nah, jadi enak sekali untuk tahulah farming atau hunting mobs, evil mobs tengah malam. Ya seperti ini. Ayo kalau yang kemarin ini juga saya juga mau mencari tempat yang luas seperti ini. Dan satu keuntungan lagi bahwa di dekat sini itu ada village atau desa, sebuah desa. Jadi menguntungkan sekali untuk kita jika ingin trade sesuatu ya. Dan coba dilihat di sini juga banyak hewan guys. Ada ayam, ada domba, ada kuda, ada kayaknya aku lihat sapi tadi di sana atau ya. Ya. Dan ini banyak yang baru ya. Contohnya kayak lampu itu baru, bunga baru, ini ikan ya, ini juga skinnya baru. Iya, dan yang paling signifikan dia juga ada itu apa, update akuatik ya. Jadi ada, kalau dulu kan di bawah air itu kosong ya, ya bersih kayak gini ini. Tapi sekarang ada rumput ya, rumput yang bisa hidup di bawah air. Sama ini sekarang juga ada ikan kayak gini, jadi kita bisa nangkep ikan itu tanpa mancing. Kalau dulu kan harus kita harus punya pancing ya. Au. Nah sekarang tinggal gini aja kalau mau nangkep ikan. Sama ini dulu juga, ini beda nih tekstur bunga yang ini ya, beda dulu nggak kayak gini ya. Dulu alium ini kayaknya lebih ya, nggak lebih, nggak semengkilap ini ya. Ini kayaknya mengkilap gitu, kayak disco, bola disco. Ya guys, kali ini saya akan membawakan video ini ya, santai aja ya, yang santai-santai aja. Soalnya saya juga baru membuat apa ya, home base saya yang ya, kalau teman-teman lihat ya, emang dari kayu semua gini. Tapi saya mau rencana buat estetiknya dulu di luar. Kalau ada yang bilang, "Wah, estetik apa? Jelek gitu kok." Oh iya, nggak apa-apalah. Semua orang boleh mengkritik. Tapi saya nggak cuma buat atasnya gitu, nggak. Saya juga rencananya akan buat underground di ada markas bawah tanahnya. Jadi jangan khawatir guys, walaupun luarnya kayak gubuk seperti itu, saya akan membuat surprise di bawah tanahnya. Oke, dan sekarang saya rencananya membuat ini ya, apa? Farm sapi atau domba seperti itu. Saya sedikit perlu pagar yang pertama. Mm-hmm.
kayaknya mungkin di sini aja ya enaknya. Kabur. Wah guys, baterai saya habis tadi. Tapi saya udah berhasil dapetin satu sapi. Oke. Ini tuh sapi. Terus sebentar gini dulu aja. Yang nyari domba, ayo yuk yuk. Mau lari kemana kamu? Oke. Kasih pintu di sini aja. Pukul dekat situ semua sih. Siap. Hewan ternak sudah sampai. Ke tanah lapang tadi ya ada. You're ready.
please save one at a time. Come on, Owl. Let's go, okay. Good job. Nice to fly. Okay, saatnya berkembang biak. Itu kaos. Masih agak jauh ya. Tapi kalau kalian export langsung maunya ngelawan zombie itu dan bertarung itu ya nggak apa-apa. Itu suka-suka aja ya. Tergantung perspektif kita masing-masing. Maksudnya nanti dulu. Jadi kita sandang pangan. Pangan dan papan dulu, yaitu rumah dan makanan dulu. Kemudian baru mining, dismining, persenjataan, baru kita boleh fighting, cari XP. Nah, nanti kita bisa bikin enchantment yang lain, seperti itu. Kalau untuk ayam, saya nggak mau ambil pusing. Ayam itu nggak usah dipaksa pager ayam. Udah gini aja untuk ayam cukup kok. Nanti kita tinggal kasih semacam kayak tanda apa tangga gitu di sini. Kan ayam nggak bisa manjat pak tangga kan. Oh my god. Kulit orang hilang lagi tuh di sana itu. Ayam itu cuma satu ya sayangnya. Gak apa-apa. Ups. Ini sebenarnya gak apa-apa ya kalau kita deket ini. Oh dia habis maling. Maling itu blok tanah. Ini kalau kita deketin gak apa-apa. Asal kita gak deket apa, gak lihat ke mukanya aja. Pasif ya, termasuk pasif. Gak lihat ke mukanya sama kita gak nyerang dia itu, dia gak nyerang kita. Kan nggak sengaja kita ini ya arahin apa crosshair kita ini ke mukanya, itu nanti kita bisa kena masalah. Mau nyoba jaraknya jauh, kalau kita misalnya kayaknya 64 blok sampai 64 blok jauh sekali. Jadi kita kalau 64 blok jauhnya crosshairnya kita arahin ke mukanya, tetap pasti dia nanti akan nyerang kita. Ayo ayam. Keluar. Oke guys, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Mungkin pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang mining. Have a nice day and stay safe.